tentang apakah kita makmum membaca doa iftitah ataupun mendengar bacaan imam. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, hendaklah kita membaca doa iftitah. Sebab membaca doa iftitah itu adalah hukumnya sunat. Sunat hayah baca. Itu maksudnya baca dengan sedikit laju. Ha? Tetapi bila kita tahu bacaan, pengertian itu, walaupun kita baca laju tidak mengapa. Yang penting pengertian tu kita faham. Maksud saya, jangan ditinggalkan membaca doa iftitah itu. Kemudian barulah kita mendengar membaca suratul Fatihah. Dalam mazhab Hanafi, lebih kepada mendengar. Sebab dalam mazhab Hanafi, apabila imam membaca suratul Fatihah, maka makmum tidak perlu lagi membaca suratul Fatihah. Wa idza dzukira al-Qur'an wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fa wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan pada kamu Al-Quran termasuk suratul Fatihah oleh imam, hendaklah kamu dengar dan kamu teliti. Sebab itu dalam mazhab Hanafi tidak perlu lagi makmum membaca suratul Fatihah. Sebab itu diberatkan mendengar suratul Fatihah. Adapun imam, adapun makmum dalam mazhab Syafi'i wajib membaca surah Al-Fatihah. La salata bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat yang sempurna, maksudnya sah, tanpa membaca suratul Fatihah. Jadi kita sebagai mazhab Syafi'i baca juga surah doa iftitah tapi dengan sedikit laju supaya berkesempatan juga mendengar Fatihah imam.